Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun azim wa'idun karim ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam fa huwa yawmu tasbihi wa tahmidi wa tahlili wa ta'zim fasabbihu rabbakum fihi wa 'azzamuhu wa tubu ila Allah wastaghfiru. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Imam At-Tabari rahimahullah dalam kitab tafsirnya berkata, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, wahai manusia, adalah yang paling tinggi takwanya kepada Allah. Yaitu mereka-mereka yang menunaikan berbagai kewajiban dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Yang paling mulia di sisi Allah bukanlah dilihat dari rumah mereka, melainkan dari apa yang mereka lakukan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada bimbingan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, keluarga dan para sahabatnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Takwa adalah wujud kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atau petunjuk-petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur.
Ibnu Katsir rahimahullah berkata, jika engkau telah menjalankan perintah dengan melakukan ketaatan, menunaikan yang wajib, meninggalkan yang haram, menjaga batasan Allah, maka dengan hal itu kalian telah menjalankan seperti yang termasuk orang-orang yang bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Banyak ayat di dalam ayat suci Al-Quran yang memberikan kepada kita motivasi untuk agar tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tercantum di dalam surat Luqman, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepadanya, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur nikmat, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dalam Masusiah Nadhimah An-Na'im disebutkan pengertian syukur secara lughawi atau secara bahasa. Dikatakan bahwa syukur itu terdiri dari 3 huruf, yakni Shin, Kaf, dan Ra, yang menunjukkan pujian pada seseorang atas kebaikan yang ia perbuat. Imam Ash-Shawqani rahimahullah berkata, bersyukur kepada Allah adalah memujinya sebagai balasan atas nikmat yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, asyukru yakunu bil qalbi wal lisanu wal jawarihu wal hamdu la yakunu illa bil lisan. Syukur haruslah dijalani dengan hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan alhamdulillah, perkataan alhamdulillah hanyalah ucapan yang di lisan. Al-Munawi rahimahullah berkata, syukur itu ada 2 tahapan. Pertama adalah bersyukur dengan lisan, yaitu memuji kepada yang memberikan nikmat. Yang kedua adalah bersyukur dengan semua anggota badan, yaitu membalas nikmat dengan yang pantas. Orang yang banyak bersyukur adalah mereka-mereka yang berusaha mencurahkan usaha mereka dalam menunaikan rasa syukur dengan hati, lisan, dan anggota badan dalam bentuk meyakini dan mengakuinya serta menjalankannya dalam praktik sehari-hari. Dalam Madarijus Shalihin, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, annal ma'asi kullaha min naw'il kufril asghari fa innaha bitu syukril nadhi huwal amalu bitta'ati. Seluruh maksiat termasuk kufur asghar atau kufur yang kecil, maksiat itu bertolak belakang dengan sikap syukur, karena bentuk syukur adalah melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim dalam Uddah As-Sabirin Wad-Dakhirin As-Syakirin mengatakan bahwa syukur terbagi menjadi 3 hal. Syukur terdiri dari 3 hal. Yang pertama, mengakui bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakui bahwa segala bentuk nikmat yang kita terima dan kita nikmati adalah seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memuji Allah atas nikmat tersebut dengan minimal mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga, meminta tolong kepadanya untuk menggapai ridho Allah
dengan memanfaatkan nikmat itu dalam bentuk melakukan ketaatan dan ketaatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertanyaannya kemudian adalah, apa saja wujud syukur kita pasca kita melakukan ibadah puasa shaum fi syahri Ramadan selama kurang lebih satu bulan. Yang pertama, teruslah beramal yang rutin sebagaimana yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, meskipun sedikit, dan prioritaskan untuk menjaga ibadah-ibadah yang wajib atau ibadah-ibadah mahdhah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah taala adalah amalan yang kontinu, amalan yang langgeng, amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun itu sedikit. Yang kedua, lanjutkan dengan melakukan puasa-puasa sunnah, mulai dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Dari Abu Ayyah Al-Ansari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma adda'ahu sittan min Syawalin kana kasyamis dahr." Barang siapa yang berpuasa kemudian, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan kemudian berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti halnya berpuasa selama setahun penuh. Hadis riwayat Muslim nomor 1164. Yang ketiga, kalau memiliki harta yang tersimpan, janganlah lupa untuk bersedekah. Baik sedekah yang sifatnya wajib seperti berzakat dan bersedekah yang bersifat sunnah dengan harta sebagai wujud syukur kita atas harta yang kita miliki. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Ali Imran ayat 180. Yang keempat, melanjutkan amal soleh ba'da Ramadan. Para ulama berkata, min thawabil hasanatil hasanah ba'daha wa min jazai sayyi'atis sayyi'ah ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dikatakan bahwa amalan yang bisa dilanjutkan setelah kita menyelesaikan ibadah sholat, ibadah puasa Ramadan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalau di bulan Ramadan kita tidur malam dari jam 21 atau 9 malam sampai jam 3.30 pagi, maka di bulan Syawal dan selanjutnya
hendaknya lanjutkan itu. Artinya, tidurlah di jam 21.00 dan bangunlah di 03.00. Yang kedua, kalau di bulan suci Ramadan kita melakukan sholat Isya dan Tarawih, maka di bulan Syawal dan seterusnya, lakukan sholat Isya secara berjamaah dan witir sebelum tidur, minimal 1 rakaat. Yang ketiga, di bulan Syawal kita melakukan puasa Ramadan, maka bagaimanakah yang kita lakukan di bulan Syawal dan selanjutnya? Di bulan Syawal dan bulan dan seterusnya, kita melakukan puasa Syawal selama 6 hari, puasa Senin dan Kamis, puasa Ayyamul Bid, yakni tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah pada setiap bulan Qomariyah. Untuk berpuasa Syawal diharapkan membayar qadha puasa Ramadan terlebih dahulu. Jadi kalau ada di antara kita masih memiliki hutang puasa di bulan suci Ramadan, maka sebelum melakukan 6 puasa sunnah selama 6 hari di bulan Syawal, qadhalah dulu, qadhailah dulu puasa-puasa Ramadan yang telah terlewatkan. Yang keempat, jika di bulan Ramadan kita melakukan sholat tahajud dan sahur, maka di bulan Syawal dan seterusnya, lakukanlah sholat tahajud itu menjelang subuh dan sahur untuk puasa sunnah. Yang kelima, jika di bulan Ramadan kita melakukan tilawatil Quran harian, maka di bulan Syawal dan seterusnya, selalu membawa Al-Quran di saku, memanfaatkan setiap jeda dan waktu tersenggang untuk membaca Al-Quran. Yang keenam, jika di bulan Syawal kita, jika di bulan Ramadan kita melakukan zakat fitrah, zakat mal, berbagi buka puasa kepada yang memerlukan dan melakukan sedekah, maka di bulan Syawal dan seterusnya, zakat jika telah mencapai haul, yakni bagi apa yang kita sebut sebagai zakat mal. Zakat mal kalau sudah 1 tahun sudah haul, maka harus segera dikeluarkan. Kemudian lakukanlah sedekah sunnah, bayar fidyah bagi yang punya kewajiban, dan memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa sunnah. Jika di bulan Ramadan kita melakukan disiplin terhadap waktu, maka lanjutkan itu di bulan Syawal dan seterusnya. Dan amalan kebaikan-kebaikan lainnya yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan, lakukan itu pula di bulan Syawal dan seterusnya. Sampai kita kemudian bertemu dengan bulan Ramadan kemudian. Yang terakhir, yang kelima, jadikanlah tambahan taat ba'da Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, "Laisal 'aidu liman laisal jadid, innamal 'aidu liman ta'atuhu tazid. Laisal 'aidu liman tajammala bil libas war-raqib, innamal 'aidu liman ghufirat lahu ad-dunub." Hari raya Id tidaklah diperuntukkan bagi orang-orang yang memakai pakaian baru. Hari raya Idul Id diperuntukkan bagi orang-orang yang semakin bertambah taatnya. Hari raya Id tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang bagus-bagus pakaiannya dan kendaraannya. Hari raya Id diperuntukkan bagi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Semua kebaikan tadi bisa terwujud pada Ramadan jika kita meminta tolong kepada Allah. Jangan lupa untuk rajin berdoa, dan berikut yang diajarkannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, bersyukur dan beribadah yang baik kepadamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bi fahmihi innahu huwal barrur rahim. Aqulu qawli wa alhamd. Wa da'u ladzi
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المخلصين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغنا بفضلك من سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغنا بفضلك من سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغنا بفضلك من سواك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البرص من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم أحسن اللهم أحسن اللهم أحسن عافيتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته